ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. Kerana itu telah datang daripada sahabat Nabi yang sangat terkenal, Abdullah ibn Mas'ud. Sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya akan berlaku, akan wujud perkara-perkara yang mushtabihat, yang samar-samar hukumnya. Fa'alaikum bitu'adah. Ingat perkataan ni. Alaikum bitu'adah. Apa maksud alaikum bitu'adah ni? Al-anah wa'adamut ta'ajjul. Iaitu pelan-pelan, tak gopoh dan tak cepat sangat. Kamu kena lazimi sifat ni. Ketika zaman fitnah, ketika huru-hara, ketika maklumat pelbagai tersebar, wallahu alam, kebenaran kesahihannya, perpecahan di kalangan manusia, pergaduhan sana sini, ini pendirian yang kita kena ambil. Fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun min an takuna sabisha. Sesungguhnya kamu menjadi pengikut kepada kebaikan lebih baik daripada kamu menjadi kepala dalam keburukan. Contoh nombor sekalian, sikap yang kita nak ambil ni. Kalau kita diam, tak kacau siapa, bersangka baik, kalau kita teliti maklumat, tak tahu, kita tak bagi pendirian. Tak tahu, jangan bagi pendirian. Jangan nafi, jangan kata ya. Kata tak pun jangan, kata ya pun jangan. Aku tak tahu, wallahu a'lam. Yang tu, sama ada yang tu tuan-tuan, lagi bagus. Selamat, baik, tak ada masalah. Pasti kita tak terjebak dalam menyebarkan hal-hal yang kita tak tahu. Tapi kalau sekiranya kita masuk juga bab ni, part ni, kita sebarkan, kemungkinan sahaja kita menjadi kepala kepada segala keburukan. Ini pesanan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata fa awsa bitu'adah wa hiya al-anah wa 'adamu ta'ajjul. Dia mewasiatkan supaya at-tu'adah ni merujuk kepada sikap berperingkat dan tidak gopoh dan tidak terlalu cepat. Pelan-pelan.